Oke, teman-teman, selamat siang. Hari ini kita kembali lagi kedatangan konsumen sepeda listrik. Ini dari Rishi Luxury. Ya, kita terima berbagai macam merek, bro. Ya, karena pada dasarnya semua sepeda listrik atau motor listrik itu sama ya, hanya pada dasarnya gitu. Kita nggak bisa langsung PNP menyatakan kalau ini semua sama gitu tuh, walaupun terlihat mirip dan beda merek itu sebenarnya ada juga perbedaan gitu tuh. Namun ya itu lagi pada dasarnya semuanya sama. Oke, ini adalah dalam kondisi dan keluhannya adalah mati total. Dan ini menyatakan menurut keterangan pemilik akinya ini baru aja diganti. Oke. Kita coba dulu ya. Kondisi awalnya gimana? Ini sudah kita terpasang. Tapi di sini tidak muncul, bro. Jadi speedometer hanya kosong, gak ada keterangan apa-apa dan ada bunyi tik-tik-tik kayak gitu. Dan untuk memastikannya, kita ukur dulu, bro, ininya. Tegangan akinya berapa? Apakah benar ini berarti 4 aki? Kalau 4 aki berarti kali 12 misalnya udah 48 volt ya. Set dulu ke DC. Oke, sis, masih AC loh. Sudah kita set ke DC. Oke, kita colokin di sini. Ini yang plus ada di sebelah kiri ya, bro. Awas jangan terbalik. Oke, hanya terbaca 45,9 gitu. Berarti sekitar kurang 3 volt ya. Ini sudah kita colok ini. Untuk